Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita percaya setiap keberadaan kehidupan kita, semua karena kita ditopang oleh suatu kuasa yang melebihi setiap kuasa siapapun yang ada di muka bumi ini, yaitu Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari kita akan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 berkata demikian, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya, pasti setiap kita memiliki kunci. Saudara mungkin pernah lihat ketika ada seorang penyanyi, dia memiliki aksesoris yang begitu besar di lehernya yang dia pasang, ada yang berupa gembok yang besar. Tetapi saya juga pernah melihat bahwa ada kunci yang sangat besar yang dia taruh di dadanya. Kemudian dengan gayanya dia menyanyikan aliran musiknya tersebut. Biasanya musik R&B ya saudara. Besar sekali, selalu mengatakan, wah kunci segede itu, sebesar itu kunci buat bangunan yang sebesar apa. Kemudian mungkin ada orang dia begitu banyak memiliki kunci karena ada banyak pintu-pintu di dalam rumah, dalam gedungnya yang harus dia pakai untuk membuka atau untuk menutup. Ketika kita membuka ruangan memakai kunci sehingga ada akses untuk kita masuk, untuk kita nikmati apa yang ada di dalam. Tetapi juga kunci dipakai untuk menutup. Dari ayat yang kita baca dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19, perkataan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan bahwa kepadamu diberikan kunci surga. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara, jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Gereja di sini bukan berbicara soal bangunan atau gedung. Gedung gereja merupakan juga satu tempat, satu wadah di mana kita ada saatnya kita untuk beribadah. Tetapi gereja berasal dari kata igreia, bahasa Yunani berarti adalah orang-orang yang dipanggil keluar, yang dibawa dari tempat yang gelap masuk ke dalam terang yang ajaib, terangnya Kristus. Dengan sendirinya kita sadar bahwa ketika kita sebagai gereja, kabar baiknya kita adalah orang-orang yang sudah dibawa Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari hukum dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam ayat-ayat ini, dalam ayat pertama dikatakan setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, pertama apa yang Yesus pertanyakan? Kata orang, siapakah aku ini? Aku di sini tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini, mereka tiba dalam satu tempat dikatakan di Kaisarea Filipi, yaitu di mana tempat itu adalah orang-orangnya, mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala. Sehingga ada kuil di mana mereka menggantungkan kehidupan mereka kepada patung-patung. Mungkin saat ini kita mengatakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak menyembah patung, tetapi kadangkala hobi kita, kesukaan kita, pekerjaan kita, uang atau mamon menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus merasa bahwa dia harus melontarkan pertanyaan. Ketika dalam dia pengajaran, apa hasil yang dia sampaikan itu kena atau mereka bisa mengerti? Pertanyaan pertama dia bertanya kepada menurut orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka kenal saya sebagai pribadi Yesus itu seperti apa? Kemudian mereka menjawab, ada yang mengenal seperti Elia, Yohanes Pembaptis, mengenal sebagai Yeremia. Karena mereka tahu ada saatnya Yeremia datang. Dan kemudian mereka mensejajarkan dengan nabi-nabi besar yang ada pada saat itu. Satu jawaban, bukan jawaban seperti itu yang diinginkan Yesus. Semua hanya mengenal pribadi Yesus yang memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, memberikan hal-hal yang luar biasa sehingga orang berbondong-bondong mengikut dia mengejar hal tersebut. Sekarang Yesus berkata kepada murid-murid yang ada, sedangkan kalian murid-muridku, kalian melihat saya seperti apa? Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Mesias itu adalah satu pribadi ketika dia datang, dia segera melepaskan Israel dari setiap tekanan. Sedangkan Yesus dia datang, dia juga membawa kabar bagaimana dia harus disalib. Bukan seperti itu Mesias. Mesias artinya dia adalah raja, dia yang diurapi. Jadi ketika kita memiliki pengakuan iman bahwa Yesus yang kita sembah adalah merupakan raja yang diurapi, berarti dia menjadi Tuhan.
Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menjadi juru selamat saya dan saudara. Dia menjadi pengatur kehidupan kita. Dia yang menuntun jalan-jalan kita. Bahkan dia memberikan kebebasan, keselamatan bagi saya dan saudara. Sebab itu saudara, kita dapat bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kepadamu diberikan kunci kerajaan sorga. Jadi, jangan khawatir, jangan takut untuk tetap mempertahankan iman percayamu, pengakuan imanmu bahwa Yesus adalah Mesias dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa saudaraku sekalian? Kunci kerajaan sorga dia berikan dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin menikmati kerajaan sorga? Setiap kita mau. Tetapi gereja yang bagaimana yang dia akan diberikan kunci kerajaan sorga? Pertama, gereja yang memiliki pengakuan iman yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, dia yang diurapi, dia adalah Raja, yang berjalan terus dalam pembaharuan iman dari kebenaran sampai kepada kebenaran dalam kasih karunia Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Sebagai manusia kita gampang gagal, sebagai manusia kita gampang jatuh, sebagai manusia kita gampang kecewa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita punya Raja di atas segala raja yang selalu menuntun jalan hidup kita, kita dapat bersuka cita. Kemudian adalah gereja yang memiliki pengalaman, pengenalan iman dalam satu hubungan sehingga dia bisa berkata, yang aku tahu Yesus Kristus itu adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Amin. Sebab itu, jangan bergeser dari pengakuan iman kita. Intinya, orang-orang yang tetap memegang kunci kerajaan sorga adalah orang-orang yang tidak mau digeserkan iman percaya oleh apapun. Apapun hari-hari ini yang kita hadapi, tekanan, penganiayaan, kesusahan, atau apapun, dia adalah Bapa kita yang sangat mengerti, yang sangat tahu. Dia bukan hanya sebagai seorang raja, bukan satu pribadi yang raja yang otoriter, tetapi dia mau datang juga pernah datang sebagai hamba untuk membebaskan saya dan saudara. Puji Tuhan, bersukacitalah hai orang-orang yang memegang kunci kerajaan sorga. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami memiliki satu pengakuan iman dan kami dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, kami boleh melihat kehidupan yang kekal Engkau berikan dalam hidup kami. Selama kami ada di muka bumi ini, kerajaan sorga boleh turun dalam kehidupan kami. Dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja lokal di mana kami berada. Tuhan, kuatkanlah setiap kami, tegakkanlah setiap kami untuk menghadapi segala situasi. Kami tetap berpegang pada iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Dan kami tahu, setiap fase kehidupan kami, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan ada, Tuhan mengendalikan setiap kehidupan kami sehingga kami dapat bersyukur, kami punya iman tetap percaya kepada Engkau. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap rakyat yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat-berkat yang berasal daripada Engkau sehingga kami bisa menikmati kesejahteraan di bangsa ini. Karena kami, Tuhan yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan kelepasan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesempatan hidup yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.